Reskrim Polres Jember, dalam hal ini unit PPA, sudah melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan. Dalam hal ini kita juga sudah melengkapi petunjuk jaksa, yaitu P19-nya, dan kita tinggal menunggu P21 dari JPU. Dari Pengadilan Negeri Jember, hari ini menolak seluruh permohonan pra yang diajukan terhadap pemohon Muhammad Wahib. Jadi untuk hal ini seluruh permohonan yang diajukan dan dituduhkan kepada Polres Jember sudah dinyatakan kurang tepat atau tidak benar. Jadi hari ini seluruh permohonannya sudah ditolak dan perkara sudah proses kami akan lanjutkan kembali karena sidang pra-peradilan ini sudah berjalan 7 hari, sudah bukan kita pending ya, tapi sebagian ada yang kita berhentikan dulu untuk menghormati sidang pra-peradilan. Langkah selanjutnya apa itu, Pak? Langkah selanjutnya tetap kita melanjutkan proses hukum terhadap tersangka Muhammad Wahib untuk segera dilimpahkan ke Kejaksaan dan disidangkan pokok perkaranya. Hingga saat ini bentuk berkas sudah P21 atau gimana? Kalau berkas belum P21, karena kita menghormati adanya proses pra-peradilan. Kapan kira-kira dilimpahkan ke Kan baru hari ini baru putus, jadi insya Allah ya mulai nanti siang sudah kami proses untuk kelengkapan berkas.